Oke, sekali lagi sebelum gue dicaci maki, gue mau bilang nih bahwa keberagaman opini itu sehat. The Big Four adalah karya terbaru salah satu sutradara favorit gue, Timo Cahyanto. Meski gue cukup berjarak dengan karya terakhirnya yang berjudul The Subject, sejujurnya gue cukup gembira ketika Timo mencoba bereksplorasi dengan tone penceritaan yang jauh lebih hangat dan ramah tanpa melucuti intensitas gore yang sudah identik dengan karya-karyanya. Namun problem utama The Big Four terletak pada durasi kepanjangan serta naskahnya yang tidak seambisius presentasi dan eksekusinya secara keseluruhan. Tidak sulit untuk tersilaukan oleh gambar-gambar kekiran DOP Batara Gumpar yang baru saja memenangkan FFI melalui Nana yang berhasil menghadirkan tekstur dan identitas visual tersendiri pada film ini. Begitu juga production value yang sangat niat dan jelas cukup berhasil menghindari kesan dibuat-buat. Begitu juga jajaran cast grade A yang meriah dan menyenangkan, tetapi konflik yang kabur dan premis yang sejujurnya jauh dari solid ditambah dengan durasi 2 jam 21 menit yang boros, membuat pengalaman menonton The Big Four terasa melelahkan. Bahkan di 2 jam durasi film, kita belum diberikan kejernihan motivasi dan apa yang sebenarnya diperjuangkan karakter-karakter utamanya. Semuanya terasa sangat episodik dan situasional. Mungkin ada emosional undertone yang berhasil dihadirkan, terutama diwakili oleh karakter Putri Marino. Tapi ketika penonton sendiri kesulitan terwakili bahkan berempati pada karakter-karakternya yang kartuni dan almost two-dimensional, maka pengalaman nonton The Big Four hanya terasa di permukaan. Diperparah lagi oleh koreografinya yang tidak selalu engaging dan menggugah. Begitu juga brainless action pack yang meninggalkan banyak plot hole di sana-sini. Sebagai contoh, repetisi adegan bazooka. All in all, sebuah effort dan eksperimen yang bagus dari sutradaranya, namun wow factor tanpa soul boleh jadi hanya akan menempatkan film ini di kategori film-film popcorn yang sangat kuat di departemen teknis dan visual. Tidak lebih, tidak kurang. Boleh setuju, boleh tidak.